resmi dibuka. PPG Prajabatan tahun 2022. Cek syarat pendaftarannya. Untuk mengikuti calon mahasiswa program pendidikan profesi guru atau PPG Prajabatan tahun 2022, terdapat persyaratan calon mahasiswa PPG Prajabatan 2022, yaitu 1. Warga negara Indonesia atau WNI. 2. Tidak atau belum pernah terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada data pokok pendidikan atau Dapodik. 3. Berusia paling tinggi 32 tahun pada 30 Desember tahun pendaftaran. 4. Memiliki ijazah dengan kualifikasi akademik sarjana atau S1 dan atau diploma 4 atau D4 yang terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi atau PD Dikti atau terdata pada basis unit data unit penyetaraan ijazah luar negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri. 5. Memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK paling rendah 3,00. 6. Memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang diserahkan pada saat lapor diri. 7. Memiliki surat keterangan berkelakuan baik yang diserahkan pada saat lapor diri. 8. Memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau NAPSA yang diserahkan pada saat lapor diri. 9. Menandatangani fakta integritas. Dan 10. Mengikuti tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, tes substantif, dan tes wawancara. Nah, itu tadi adalah syarat target peserta PPG Prajabatan tahun 2022. Semoga bermanfaat dan terima kasih.